to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink and a race, man, and this in my face. Timnas Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Berbagai pencapaian telah diraih oleh Timnas Indonesia. Salah satunya adalah berhasil melaju ke bateran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peningkatan kualitas skuad Garuda ini tidak terlepas dari kontribusi penting dari Sintayong dan juga PSSI. Strategi cerdas dan berani yang diterapkan oleh Sintayong dalam mengembangkan sepak bola Indonesia terbukti sangat efektif. Pemangkasan generasi pemain serta penambahan pemain keturunan ke dalam skuad Garuda merupakan langkah fenomenal yang diambil oleh Sintayong. Meskipun keputusan tersebut tergolong berani, hasilnya menunjukkan dampak positif yang sangat signifikan. Namun, meskipun telah menjadi tim yang solid dan kuat, Timnas Indonesia tetap tidak luput dari kritik. Tim asuhan Sintayong sering kali mendapatkan komentar terutama mengenai performa lini serang. Banyak yang berpendapat bahwa lini depan tim merah putih masih kurang tajam dan tidak efektif. Hal ini mendorong Coach Shin untuk melakukan perbaikan. Baru-baru ini, Sintayong diketahui telah merekrut seorang pelatih striker dari negaranya, yakni Yeo Kim Hun. Pelatih utama Timnas Indonesia senior ini resmi mengontrak Yeo Kim Hun saat awal bulan Agustus 2024 untuk memperbaiki performa lini serang Garuda. Sementara itu, para supporter diharapkan mulai memberikan apresiasi kepada pelatih striker Timnas Yeo Kim Hun karena hasil kerjanya mulai menunjukkan dampak yang nyata. Dua penyerang muda Timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, telah menunjukkan performa yang mengesankan di klub masing-masing. Terutama Hoki Caraka, yang sering menjadi sasaran ejekan netizen, kini berhasil membuktikan bahwa pelatih Sintayong memiliki alasan kuat untuk terus memanggilnya ke dalam skuad Timnas. Dalam beberapa pertandingan terbaru melawan Arema, penyerang berusia 20 tahun ini berhasil mencetak 2 gol dan membantu PSS Sleman untuk meraih kemenangan 3-1. Prestasi ini langsung memicu berbagai reaksi publik. Selain itu, Ramadan Sananta juga menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol yang menawan ke gawang Madura United. Ia berhasil menyumbang 1 gol saat Persisolo mengalahkan Madura United dengan skor 4-0. Dua penyerang Timnas Indonesia yang mulai menunjukkan performa impresif ini jelas membuktikan bahwa Sintayong memiliki kemampuan yang tepat dalam memilih pemain. Jika Sananta dan Hoki dapat mempertahankan atau meningkatkan performa mereka, ada kemungkinan besar mereka akan mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan melawan Bahrain atau China mendatang. Kehadiran pemain kreatif seperti Tom Haye, Eliano Reisder, Ragnar Uratmangun yang mahir dalam menciptakan ruang dan menarik perhatian lawan tentunya akan meningkatkan peluang Sananta dan Hoki Caraka untuk mencetak gol. Pertanyaannya, apakah posisi Rafael Strike dan Ragnar Uratmangun akan tergantikan? Keduanya sering dimainkan di lini depan Timnas Indonesia, khususnya sebagai striker. Dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan juga Australia, mereka belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Namun, hal ini dapat dimaklumi, mengingat kedua tim tersebut merupakan lawan yang sangat kuat. Menarik untuk melihat siapa striker yang akan dipilih oleh Sintayong untuk menghadapi Bahrain dan juga China. So, bagaimana menurutmu melihat hal ini? Jangan lupa komentar di bawah.